Itu kami juga mengharapkan supaya pemerintah pusat harus lihat seperti apa permasalahan ini. Mereka harus campur tangan supaya pemerintah harus hadir untuk masalah ini cepat. Luas nggak awal-awal daripada persoalan ini keluar barang ini dari Freeport atau sampai saat ini barang ini tidak tahu di mana dan ada beberapa titik. Kami ini patut menduga. Ya, dan kami sangat berharap gitu ya adanya tadi turunnya pemerintahan atau mungkin sisi keamanannya TNI Polri gitu kan bisa mendampingi ya. Kami-kami ini supaya menghadirkan anggaplah melegalkan barang-barang tersebut ya dengan dokumennya yang ada. Sudah dihibahkan gitu, bus itu dari Papua kececer kemana-mana. Nah, yang merasa punya hak dari Papua ini mencar. Iya, toh? Nah, begitu sahabat tugas ini. Jadi ini haknya orang Papua yang kena dampak. Tugas TV, kalau sahabat tugas TV ingat 2 minggu yang lalu kita mau mengadakan bincang-bincang dengan sahabat saya, saudara kita yang ada dari Timika, Papua dengan kesibukan mengurus beberapa dokumen yang mereka lengkapin untuk syarat tentang perjuangan mereka bahwa tertunda dan hari ini
mungkin tidak semua yang datang ada ketua umum di Bineka Foundation ya, dan juga para pengurusnya Pak Heri. Mereka sangat datang ke tempat kita, gubuk kita yang kecil ini di outdoor Lugas TV dengan santai. Mereka sifatnya menjelaskan ya, menjelaskan sahabat Lugas TV seperti apa kronologinya. Mungkin nanti saya tanya satu dua pertanyaan ke beliau, sahabat Lugas TV. Pertama ke ketua. Ketua ya. Dari awal dari Papua Timika sampai sekarang sudah berapa hari dan apa hasilnya? Menjadi banyak jadi korban ya, sehingga kami coba klarifikasi bersama-sama tim yang ada di Bineka Foundation dan dengan Pak Heri Sudrajat yang setia mendampingi kami terus untuk melakukan verifikasi di lapangan, pengecekan dan sebagainya, sehingga kami mendapat hal-hal yang sudah mengarah ke keberhasilan. Okay. Sehingga di sini kami merasa bahwa hal ini kami kenapa harus bicara di depan media, mengingat kalau tanpa media pun kami mungkin agak terlambat untuk menyampaikan, dan teman-teman di daerah maupun Pak Bupati sendiri mungkin bisa melihat bagaimana hasil kerja kita. Siap. Jadi di sini Bineka Foundation bertindak atas nama pemerintah. Oleh karena itu kami juga mengharapkan supaya pemerintah pusat harus lihat seperti apa permasalahan ini. Mereka harus campur tangan supaya pemerintah harus hadir untuk masalah ini cepat dikasih selesai secara berkesinambungan. Nah, itu yang kami juga berharap untuk media ini atau Lugas TV bisa mengangkat masalah ini untuk kedepannya pemerintah bisa lihat. Ketua tadi kan katanya pemerintah harus hadir. Iya. Dan saya sepakat. Coba bisa diceritakan secara luas nggak awal-awal daripada persoalan ini keluar barang ini dari Freeport atau sampai saat ini barang ini tidak tahu di mana dan ada beberapa titik yang ada di Banten. Silakan, ketua. Baik. Jadi permulaannya ini berdasarkan hibah ya. Hibah scrap dari hibah ya. Iya, hibah scrap dari PT Freeport murni hibah non CSR yang sekarang. Jadi barang ini sejak tahun 2000 itu memang ada kesepahaman antara masyarakat adat, pemilik lokasi, dan mereka ini yang berdampak langsung dengan kegiatan eksplorasi pertambangan PT Freeport diberikan atas dorongan dari kementerian terkait ya, kementerian SDM sekarang meminta supaya masyarakat yang berdampak ini harus diberikan hibah untuk menggantikan mereka punya ini selain mendapatkan jaminan uang tunai, sehingga pemerintah mengeluarkan statement itu dan mereka buat kesepakatan di New Orleans sama Amerika Serikat. Nah, pada saat itu memang Lemasa didampingi oleh Lemaspo. Okay. Dua LSM budaya adat ya, adat. Setelah itu terjadilah barang ini, kesepakatan itu disampaikan kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya waktu itu, diterima dan jadi Gubernur Papua dan Bupati Mimika. Setelah itu pelaksanaan itu berawal dari kegiatan mulanya barang ini ada di wilayah Banten dan Pulau Jawa ya. Dan sekitarnya ini itu mulai 2004-2006. 2004 yang lalu? Ya. Wow. Ya. 18 tahun yang lalu. Ya. Wow. Itu pertama penjualan dan kerjasama antara PT Alindo utama dengan CV Delopna milik almarhum Niko Magar sebagai tokoh masyarakat dan kepala suku dari Lemasa ya. Di sini jual beli itu terjadi, kesepakatan yang dibuat itu telah terjadi force majeure ya, artinya perselisihan ini karena ada kepentingan antara pihak pembeli dengan penjual, sehingga ini permasalahan yang
intrik permasalahan pertama. Nah, sehingga barang itu turun di pelabuhan Banten, di Ciwandan. Nah, disitulah dampak dari penjagalan permasalahan ini mulai muncul. Oke. Okay. Nah, sahabat Lukas TV, tentunya tadi sudah bicara lelah dan biaya juga udah lelah ini. Ya, kan sahabat Lukas TV. Saya mau tanya ke Pak Eri. Pak Eri, sejauh apa nih persiapan-persiapan untuk kedepannya ini? Karena udah agak lama juga ini dan biaya operasional bukan sedikit lagi di sini. Coba Pak Eri, sampaikan kepada semua sahabat Lukas TV. Siap, betul sekali. Jadi saya berawalnya dari melihat, dari mulai 2016 saya melihat, mempelajari dokumen yang ada atau historis kronologis barang-barang yang tersebar, bercecer yang di 12 provinsi ya. Kalau dulu 8 provinsi, tapi ada pemakaran jadi 12 provinsi sekarang juga Pak ya. Di situ saya juga menarik dan saya melihat di sini ada ketidakbenaran gitu ya, dengan adanya tadi yang disampaikan Pak Ketua itu adalah ada hibah diberikan kepada dua suku adat dan diwakili oleh dua lembaga adatnya, ya kan? Tapi ini barangnya adalah menyebar di mana-mana. Disitulah saya melihat dan saya juga memulailah untuk terjun dari dokumen tersebut. Saya memulai juga memverifikasi barang-barang di setiap wilayah, Bapak. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan saat ini ada di Bojonegara. Lokasi satu titik di Bojonegara. Karena wilayah Banten sebetulnya saya melihat di dokumen ini ada sekitar 61 titik gudang sesuai ada di dalam pengirimannya gitu ya, dari manifestnya KLH-nya ada apa 61 titik gudang. Nah, saya mengecek justru sekarang ini yang dilihat di lapangan-lapangan ini barang-barang ini sudah berpindah-pindah tempat. Yang tadi disampaikan awal turun adalah di Pelindo Ciwandan dan ada juga ke salah satu gudang besi, tapi udah sekarang ini sudah tidak ada di sana gitu kan. Tapi padahal ini beliau-beliau ini para kepala suku adat ini belum pernah mengambil atau menjual, tidak pernah merasa mengambil, ya, tidak pernah. Tapi sekarang barangnya sudah hilang di tempat, Bapak. Inilah yang sekarang kami cari. Tuyul kali ya. Sehingga kami ini setiap menemukan barang yang sejenis itu, yang serupa itu, makanya kami ini patut menduga. Ya, dan kami sangat berharap gitu ya, adanya tadi turunnya ke pemerintahan atau mungkin sisi keamanannya TNI Polri gitu kan, bisa mendampingi kami ini supaya menghadirkan, anggaplah melegalkan barang-barang tersebut ya dengan dokumennya yang ada. Oke. Tujuannya sama adalah untuk membantu masyarakat banyak di Papua supaya ini selesailah, berakhirlah judul cerita besi ek Freeport ini yang selama ini menjadi polemik dan selama ini menjadi banyak juga korban-korban yang menjadi kerugian oleh oknum-oknum, termasuk yang mengamen-ngamen istilah tentang barang besi ini. Oke. Pak Eri, ini saya mau tanya atau Kitu yang jawab atau Pak Eri nanti ya. Artinya contoh nih, supaya sahabat Lukas TV agak mencerna sedikit. Ketika saya yang membeli barang di 61 titik, salah satu saya. Saya beli berapa puluh ton. Ketika pihak Pak Heri sama ketua menemuin ke gudang saya mengatakan, tolonglah saya beli segini, tolonglah bayar supaya saya nggak rugi. Kira-kira gimana? Sangat siap? Ya, Bapak ya? Iya. Bapak atau saya mungkin sama aja karena kami selalu berdiskusi, Bapak ya. Kami juga sebetulnya tidak mau juga merugikan salah satu pihak atau pihak-pihak lain, walaupun istilahnya mah dulu pernah merasa membeli tapi anggap membelinya dari yang salah gitu ya. Nah, kami juga nggak mau merugikan. Hayu, mari bersama. Apakah diganti kerugian atau saya banyak menemukan hanya dititipin, sewa lahannya belum dibayar bertahun-tahun. Kami juga siap untuk berhitung, untuk berbagi gitu ya. Duduk bareng. Okay. Karena dari istilahnya masih pemilik-pemilik juga, kepala-kepala suku juga, beliau sudah memandatkan juga ke kami, jangan juga ada merugikan pihak-pihak lain. Siap. Oke. Okay. Ada tambahan gitu? Ya, saya mungkin sebagai pimpinan lembaga Bhinneka, saya berharap supaya kelompok-kelompok yang selalu
melakukan kegiatan atau mengamen ya, kata Pak Heri tadi mengamen di luar sana sini itu, istilahnya lah, istilahnya mengamen. Tolong untuk dihentikan karena kami merujuk pada mandat yang diberikan, siapapun kami pasti laporkan apabila yang bersangkutan tidak punya legal standing. Jadi siapa yang tetap melakukan kegiatan ini, lembaga manapun, kami tetap melaporkan yang bersangkutan. Biar ada kepastian hukum, legal standingnya seperti apa, itu yang kami tahu. Oh, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, nanti ditambahi Pak Blangkon seperti apa bincang-bincang kami yang sederhana ini. Di sini saya mau sampaikan, artinya dari hulu hilir, tentunya bisa dilacak. Oke, begitu sahabat Lugas TV, bincang-bincang saya, wow, yang luar biasa, yang saat ini mungkin sahabat saya yang ada di Timika, Pak Yohanes ya, ketua adat ya, ketua adat Les ya, Masko. Oke, okay. Ya, salam ya. Begitu, semoga nonton ini. Stop dulu, abang nanti terkait. Terima kasih buat kelelahannya. Semoga harapan kita sama-sama ini berhasil. Dan di detik-detik terakhir ini mungkin yang memberikan dana nanti kira-kira gitu untuk membantu. Atau dewa penyelamat lah. Dewa penyelamat. Oke, okay, saya serahkan ke Pak Blangkon untuk apa intisari ini. Ya, terima kasih Bang Aga. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada. Dari tadi Pak Blangkon memang menyimak, mendengarkan. Dan sekarang Pak Blangkon mau meyakinkan, Pak. Ini pemirsa Lugas TV ini belum tentu, maaf, pendidikannya tinggi semua. Saya mau sederhanakan. Kalau tidak salah nih, Bapak Kepala Suku ya. Jadi ini, besi ini habis bikin proyek Freeport. Dihibahkan ke masyarakat yang kena dampaknya, loh ya. Begitu kurang lebih. Nah, sudah dihibahkan gitu, besi itu dari Papua kececer kemana-mana. Nah, yang merasa punya hak dari Papua ini mencari. Iya, toh? Pas banget. Nah, begitu sahabat Lugas TV. Jadi ini haknya orang Papua yang kena dampak. Tapi kececer di mana-mana sampai di Banten ini. Inilah pejuang-pejuang memperjuangkan rakyat Papua yang punya hak. Mudah-mudahan ini pemerintah mendengarkan dan pihak terkait. Artinya dalam konteks ini negara harus hadir ya. Benar. Pemerintah harus hadir. Semoga Pak Kepala Suku dan semua perjalanan Anda sukses. Amin. Membela, mengambil haknya yang punya hak orang Papua kena dampak daripada pabrik apa tambang emas. Jangan emasnya enggak kena, sampahnya pun enggak kena. Begitu orang lebih ya. Benar. Oke. Begitu aja sahabat Lugas TV. Sampai jumpa. Tutup aja. Di session berikutnya.